juru masaknya ada, jadi aku cuma bantu-bantu. Aku lebih mulai belajar belanja, beres-beres, kasir yang kayak gitu-gitu. Enggak lah, sebenarnya gini kan, dalam sebuah usaha itu kan enggak harus semua bisa, enggak harus semua dilakukan gitu sama dia. Justru yang paling penting dari usaha ini adalah bagaimana memanage. Iya. Duh, kenapa harus takut ketagihan bisnis? Bisnisnya bagus, kenapa enggak? Iya. Maksudnya bagus dong ketagihan bisnis. Kan udah ujung-ujungnya duit. Bisnis kan tetap yang dicari duit, revenue sebanyak-banyaknya. Iya, karena gini, saya tuh memilih pekerjaan yang tidak memiliki batas keuntungannya. Menjadi penyanyi enggak ada batasnya. Bisa miliaran, bisa nol juga. Usaha makanan juga gitu. Bisa miliaran juga bisa gitu. Mau 1 juta keuntungannya sebulan bisa, 10 juta bisa, 1 miliar bisa gitu. Tapi enggak ada batasnya. Kalau hubungannya nanti ditanya terus nyanyinya gimana? Nyanyi adalah sebuah pekerjaan yang tidak akan saya tinggalkan sampai saya mati. Itu sih musik sih nggak akan saya tinggalkan karena saya core-nya di situ. Tapi untuk mengembangkannya kan kemana-mana bisa.